Salam teman-teman, apa kabar? Pasti semuanya sehat kan? Hari ini kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah. Berkati kakak-kakak semuanya yang mengajar kita, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Oke adik-adik, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Siap ya semuanya? Yuk, kita tepuk tangan. Berdiri semuanya yuk, yang di rumah yuk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita ulang dari awal ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. 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 Amin. Haleluya. Halelu, 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 haleluya. Praise the Lord. Halelu, 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 haleluya. Halelu, 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 haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Halelu, 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 halelu. Hallelujah.
hallelu, hallelu, halleluya. Praise He the Lord. Praise He the Lord. Hallelujah. Praise He the Lord. Hallelujah. Praise He the Lord. Hallelujah. Praise He the Lord. Praise He the Lord. Praise He the Lord. Hallelujah. 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 Oke, adik-adik, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, yuk. Lagunya gampang banget kok. Semua kita mau menyembah Tuhan ya. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Longs to worship you, my soul longs to see you, Jesus. You alone are my King of my life. You're the most high, my God. Longs to serve you, Lord. My desire longs to place you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Longs to serve you, Lord. My desire longs to place you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. Jesus, I
suara puji Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you, I love to worship you. Katakan I love you Jesus. I love you, I love to worship you. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. I worship you Jesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang. Katakan sama Tuhan, I love you Jesus. Oh, I love you Lord. I love you Jesus. I love you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwa kami, semua anak-anak, ku mau beri yang terbaik hanya untukmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak sekolah minggu terus rindu menaikkan pujian buat Tuhan. Katakan I worship you. I love to worship you. I love you. I love you. I love to worship you. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Selamat pagi adik-adik Super Kids semuanya yang ada di rumah. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam sukacita dan anugerah dari Tuhan. Puji syukur hari ini boleh ketemu lagi dengan Kak Yana di sini. Siapa di sini yang rindu sekali untuk boleh ketemu, datang ibadah bersama-sama? Semuanya rindu, Kak Yana juga pasti rindu. Tetapi adik-adik tidak boleh bersedih, karena dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berdoa, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir ada dalam hati kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu firman Tuhan. Kita mau belajar tentang tema yaitu bahagia. Siapa di sini yang rindu bahagia?
Wah, semua orang pasti kepengen bahagia. Kak Yana rindu, kakak-kakak yang guru sekolah minggu yang lain pasti juga rindu, apalagi adik-adik di sini. Wow, semuanya pasti rindu, bahagia, memiliki hati yang sukacita. Nah, sekarang kita mau belajar di dalam firman Tuhan. Salah satu tuntunan untuk kita berbahagia, disebut orang-orang yang berbahagia seperti apa ya? Yuk, kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama. Kak Yana juga ambil Alkitabnya. Adik-adik juga bisa ambil Alkitabnya. Ada di Mazmur 1 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kak Yana bacakan ya untuk kita semua ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa firman Tuhan hari ini. Ini di sini ada wajah berbahagia. Coba adik-adik di rumah senyum dulu dong. Wah, Kak Yana hitung ya. 1, 2, 3, semuanya senyum. Wah, semuanya tunjukkan wajah bahagia. Nah, tetapi kita mau belajar adik-adik, bahagia menurut firman Tuhan itu apa? Oh, ternyata di ayat yang pertama disebut, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, ternyata orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, artinya tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak mengikuti jalan orang fasik, artinya tidak seturut firman Tuhan, itu disebut berbahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, salah satunya adalah tidak mengikuti nasihat-nasihat orang fasik. Tetapi ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah, yang pertama kita mesti jauhi sifat-sifat, karakter, perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa ya, Kak? Oh, biasanya kalau ada orang yang teman kita misalkan mukul, wah, saya balas pukul. Kalau dia pukul satu kali, saya balas dua kali. Nah, itu salah satunya mungkin. Yang kedua, ketika orang tua. Nah, ini adik-adik kan sementara belajar di rumah kan? Belajar online dari rumah, didampingi sama orang tua. Biasanya kalau orang tua meminta untuk belajar mengerjakan tugas, ngambek enggak? Mau lakukan dengan rela hati enggak? Atau nanti aja mah, aduh mah, nanti aja saya enggak mau, disuruh-suruh, males dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sudah sesuai dengan apa yang baik atau belum? Nah, di sini kalau mau bahagia, salah satunya nurut sama orang tua. Artinya tidak suka membantah, tidak suka membuat hati orang tua kecewa. Jadi di sini disebut tidak menurut nasihat orang fasik. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita ikuti hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya ketika ada teman memukul, ya kita belajar untuk mengasihi. Bisa ya? Ya, kita semua belajar mengasihi. Ketika ada tugas, belajar dari rumah harus kumpulkan tugas, belajar untuk dikerjakan dengan baik. Nggak perlu menunggu mamanya marah-marah, papanya marah-marah, bahkan ketika dikasih tahu malah ngambek. Nah, itu mesti ditinggalkan ya. Nah, yang tapi kita malah menjadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi, satu, anak-anak yang berbahagia adalah yang
tidak menuruti nasihat orang fasik atau hal-hal yang tidak baik tidak diikuti, tetapi yang cinta akan firman Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ saja, bukan hanya cinta dengan firman Tuhan, tapi itu direnungkan siang dan malam. Bagaimana kak caranya, kan saya masih kecil, aku kan belum dewasa kak, masih suka main dan lain sebagainya. Salah satu cinta kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan adalah dengan rajin berdoa. Bangun pagi, kita berdoa dulu, minta sama Tuhan berkat sepanjang hari ini, dan jangan lupa bersyukur bahwa dalam semalam kita tidur, kita sudah diberkati Tuhan, diberi kesehatan, apalagi ini kan masih ada virus corona ya. Nah, kita bisa sehat, kembali bangun, menghirup udara segar, itu berkat dari Tuhan. Kita bangun pagi, terima kasih sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, itu salah satu cinta akan Taurat Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa mulai belajar baca firman Tuhan, mungkin satu ayat, mungkin dua ayat, atau mungkin melalui renungan-renungan yang enggak usah panjang, singkat saja, tetapi itu salah satu cara untuk kita mencintai firman Tuhan. Perkatakan juga firman Tuhan ketika ada soal-soal dari sekolah, ya kesulitan, yuk perkatakan, aku anak Tuhan, aku diberkati, aku bisa, aku mau belajar dengan baik karena Tuhan beserta dengan saya. Nah, itu salah satunya yang mungkin kita bisa pakai untuk bagaimana semakin cinta kepada Tuhan, perkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Begitu juga mungkin ketika kita lagi sedih, wah nggak ketemu dengan teman-teman, sedih nggak? Sedih mungkin ya adik-adik, tidak ketemu temannya di gereja, tidak ketemu bu guru di sekolah, tidak ketemu teman-teman di sekolah, mungkin sedih. Tetapi kita mau belajar bahwa kita anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, kita anak-anak yang dalam perlindungan Tuhan, tetap berbahagia. Yang pertama tadi, tidak ikuti nasihat-nasihat yang tidak baik. Yang kedua, cintai firman Tuhan dan perkatakan itu lewat doa, lewat pujian, lewat mungkin menyembah Tuhan, lewat membaca firman Tuhan. Dan ayat 3 luar biasa janji Tuhan buat kita, bahwa ketika kita menjauhi nasihat orang fasik, kita mencintai firman Tuhan dan diperkatakan dalam hidup sehari-hari, sebelum belajar juga minta hikmat Tuhan, memberkati apa yang sudah dikerjakan dalam sepanjang hari ke depan. Ayat ketiga Tuhan sampaikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, siapa di sini yang hidupnya mau diberkati berhak dengan keberhasilan dari Tuhan? Saya kak. Wah, pasti Kak Yana juga pengen sekali hidupnya diberkati, kakak-kakak yang lain semuanya pasti rindu hidupnya diberkati, dibuat berhasil. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan kita, semuanya dibuat berhasil. Nah, ketika kita dijadikan Tuhan berhasil, maka kita benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Tapi ingat, berbahagia di dalam Tuhan adalah yaitu tidak mengikuti nasihat orang fasik atau hal-hal yang tidak baik, tidak diikuti. Tetapi kita cinta kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Ketika kita sudah berhasil, maka kita menjadi orang-orang yang disebut berbahagia. Yuk coba sama-sama dengan Kak Yana. Kak Yana hitung ya, 1, 2, 3. Saya adalah anak-anak yang berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan membuat hidup saya berhasil. Ketika saya cinta firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tidak mengikuti nasihat-nasihat yang tidak baik, maka hidup saya dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang dikerjakan berhasil, bahkan berbuah-buah. Wah, luar biasa buat kita semua, karena Tuhan begitu mencintai kita, sehingga ketika kita mencintai Tuhan,
Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Itu yang menjadi firman Tuhan untuk pagi hari ini. Yuk kita sama-sama ya adik-adik, mulai saat ini apa? Satu, tidak ikut nasihat yang tidak baik. Yang kedua, cintai firman Tuhan dengan rajin berdoa, baca Alkitab, suka memuji Tuhan, rajin. Nah, yang ketiga, berkat Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Tuhan Yesus memberkati, Super Kids semuanya boleh diberkati dengan berkat kebahagiaan dari Tuhan. Selamat berbahagia, selamat menikmati berkat keberhasilan dari Tuhan Yesus. God bless you all, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau buat pembatas buku. Nah, hari ini aku tidak sendirian, aku sama Kak Yana. Halo Adonia. Halo Kak Yana. Wah, senang sekali Kak Yana hari ini ditemani Adonia. Kita mau buat aktivitas? Ya, hari ini kita bahan-bahannya cuman spidol, pensil warna, sama bolpen, Alkitab, gunting dan pelong-pelongan. Ini untuk apa Adonia? Ada kertas di sini? Oh, ini buat bentuk-bentukan jadi kayak gini. Oh, oke. Okay. Ini ada gini. Wah, macam-macam ya bentuknya ya Adonia. Ada love. Wow. Ada juga awan. Awan. Ada juga corona. Loh, corona? Iya, ini corona. Corona. Katanya Kak Nando corona. Oh, Kak Nando katanya corona. Bukannya ini matahari ya teman-teman? Kok corona? Iya, ini kayaknya matahari teman-teman. Oh iya. Jadi matahari itu. Oke, jadi kita ini sudah ada yang sudah ditulis sama Kak Yana. Okay. Nanti ini tinggal kita warnain ya teman-teman. Yeah. Ayo kita warnain. Ada yang sudah jadi belum contohnya? Oh ya, ini yang sudah jadi. Wah, bisa untuk ditaruh di dalam Alkitab ya Adonia ya? Iya, bisa nih. Adonia mau buat yang bentuk apa? Bentuk love. Love, wow. Kalau Kak Yana, pilih yang bintang aja ya. Oke. Oke, yuk let's go. Kak Yana tulis ayatnya dulu. Adonia mau warna ya? Iya. Oh, ayat hafalannya di mana Adonia? Coba dibacakan buat teman-teman. Ayat hafalannya itu Mazmur 1 ayat 2. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, itu firman hari ini. Jadi kita ayo warnain. Oke. Kita warnain bareng-bareng ya teman-teman ya, yang di rumah juga ya, siapkan alat-alatnya. Oke Adonia? Oke. Adonia suka mewarna? Iya suka. Kalau Kak Eana suka enggak? Suka, apalagi nih mewarna untuk pembatas Alkitab. Adonia suka baca Alkitab tidak? Suka. Sendiri atau ditemani Mama? Ditemenin Mama. Oh. Sama Casey sama Papa. Oh, ayat mana yang paling disukai Adonia? Ayat semua ayat suka. Oh hebat, harus begitu ya. Iya. Nah nanti kalau punya Adonia sudah selesai, dikasih pembatas di Alkitabnya ya Adonia. Iya. Wow, Kak Yana milih warna, ada kuning nggak ya? Warna bintang. Adonia suka warna apa? Aku suka warna ungu, pink sama biru muda. Oke. Kenapa milih love? Karena love itu
warna yang warna bentuk yang bagus. Oke. Melambangkan kasih Tuhan ya. Iya. Kepada semua manusia. Iya. Termasuk Adunia dan Kak Yana juga. Iya. Kasih warna apa lagi ya? Warna apa? Oh, ada orang sini. Teman-teman yang di rumah pasti senang deh. Iya. Oke teman-teman, ini aku sudah jadi. Wah, terus diapakan? Diplong ya? Iya, diplong. Dikasih pita. Kasih ini, habis itu nanti dimasukin pita. Oke. Kayak nanti aja. Oke. Pakai pita warna pink ya teman-teman. Oke, Adunya suka warna pink. Oh, pelongnya Kak Yana pinjem ya. Iya. Bisa Adunya? Enggak bisa. Oh, hebat. Oke, bintangnya Kak Yana udah jadi. Punya Adunya sebentar lagi. Dibantu gunting kan? Iya. Oke. Sini aja ya. Dipitakan aja. Ini punya Adunya ya, teman-teman ya. Sudah hampir jadi. Oke. Kita rapikan dulu sebentar. Sudah siap? Ini tanya teman-teman. Ya. Selamat mencoba. Dadah. Oke, adik-adik yang berbahagia, hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan kreativitas, dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita, kita terima berkat dari Tuhan, yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, kami sangat diberkati dengan firman-Mu, di mana Tuhan boleh menyebut kami anak-anak yang berbahagia ketika kami boleh menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, nasihat yang tidak baik, tetapi kami memilih untuk mencintai Engkau, mencintai firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam untuk kami bisa belajar rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, kami akan dibuat berhasil, kami akan dibuat berbuah-buah, dan kami disebut anak-anak yang berbahagia. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, boleh menjamah hati kami, dan boleh menolong kami untuk kami semakin menjadi anak-anak yang
takut kepada Engkau. Berkati untuk setiap kakak-kakak yang sudah melayani kami hari ini, untuk setiap aktivitas, kreativitas, pujian, dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini, dalam setiap aktivitas kami, kesehatan, bahkan setiap doa-doa kami, Tuhan yang akan mendengar, setiap orang tua kami, keluarga kami, semuanya dalam perlindungan surgawi, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak yang menikmati berkat kebahagiaan surgawi yang sempurna, yang utuh dari Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.